Udah gak ada barang yang kelupaan kan? Gak ada mamang, semuanya udah siap. Eh, tapi kok Erpan gak datang-datang ya? Iya nih, dari tadi juga aku nelpon dia gak diangkat-angkat. Woi kambing! Dasar kalian bujang lapuk, kukira kalian masih sembunyi. Jadi aku nyariin terus sampai kantong mataku berlapis 4 nih. Why are we still here? Parah kalian. Maafan, kami kira kamu tahu kalau kami pulang. Kalian gak ngasih tahu sapi, mana aku tahu kalian pulang. Oh, gitu kah? Reaksimu gitu saja, bujang. Jangan marah lah, Pan. Kami minta maaf. Ya udah, aku maafin, tapi jangan diulangi lagi ya. Herre, pusing pala bapakku ini. Iya, Pan. Mau aku antar kemas-kemas barang, Pan? Enggak usah, bujang. Kasih aku 5 detik. Cepat kali kok kemas-kemasnya, Pan. Yo, man. Kan aku dari planet Mars. Terserah kau lah, Mamang. Eh, itu bisnya udah datang. Oh iya. Yuk, berangkat. Udaranya segar sangat kan? Gak usah lebay, bujang. Oh, maaf, Mang. Tapi kok rumah para warga dijauhin ya dari kawasan ini? Kalau itu sih, katanya biar udara di sini tetap segar dan terjaga. Oh, gitu toh. Eh, Dit, itu pemilik penginapan di sini kan? Iya betul, yuk kita sewa penginapan dulu. Permisi om, kami ingin menyewa penginapan di sini, apakah boleh? Son, bayar gih. Oi bujang, ngapain kau? Pemanasan dulu kan, mau main kuda-kudaan. Kuda beneran bujang. Tapi ini kan udah malam. Kamu, me. Ini masih siang. Oh iya, udah malam. Yuk tidur. Itu suara siapa sih? Iya nih, ganggu aja. Nelson kemana? Tolong! Itu kan suara Nelson. Iya, itu suara Nelson. Sepertinya dia dalam masalah.
Nelson! Nelson! Bujang! Bujang! Kok bujang sih? Jangan bercanda lah, Zen. Ini Nelson lagi hilang. Iya, iya. Maaf, Dit. Dede. Pan, bantuin juga. Ngapain push up, Pan? Ya, nggak apa-apa. Kali aja Nelson datang kalau aku push up. Nggak paham aku, Cok. Itu Nelson. Mana, Pan? Mana? Itu, di sana. Oh, iya. Itu Nelson. Tapi itu yang di depannya apaan ya? Itu mungkin yang menculiknya. Ayo kita selamatkan Nelson. Oi, Mamang. Apa yang kau lakukan pada teman kami? Berani-beraninya kau mengganggu kesenanganku. Apa yang harus kita lakukan, Dit? Dia itu bukan manusia. Kita harus tetap tenang. Hah? Gimana nih, Dit? Kita harus membuat rencana untuk menyelamatkan Nelson. Ya, caranya gimana, Bujang? Mau ku bantu tidak? Lah, kok si Om ada di sini? Iya, Om. Gimana caranya? Sebelum aku kasih tahu bagaimana cara mengalahkannya, aku akan menceritakan asal-usul hantu tersebut. Hantu itu bernama Hantu Milia Teteu. Sepuluh tahun lalu, ada anak yang bernama Milia yang sangat senang bernyanyi lagu Teteu Teteu. Teteu, Teteu, Teteu. Warga yang tidak tahan mendengar Milia bernyanyi lagu Teteu Teteu akhirnya memutuskan untuk membunuh Milia. Itu anak berisik sangat dah. Kek apa ya? Iya nih, kok ganggu. Bagaimana kalau kita musnahkan saja anak itu? Iya, bagus tuh. Males banget dengerin anak itu nyanyi Teteu Teteu. Ganggu aja. Iya. Mana suaranya jelek lagi. Warga yang berniat membunuh Milia akhirnya datang ke Milia dan memberikan air yang berisikan racun mematikan. Nak, ini ada air fresh dari alam. Minumlah agar suaramu bisa lebih bagus lagi. Wah, terima kasih, Paman. Iya, Nak. Milia yang meminum air itu langsung meninggal dan tak tertolong lagi. Karena itulah, hantu Milia selalu mengambil dan membunuh warga ataupun orang yang datang berkunjung ke sini untuk membalaskan dendamnya. Waduh, serem amat ya. Tapi kasihan juga sih si Milia. Iya. Terus gimana caranya menyelamatkan Nelson, Om? Cara menyelamatkan temanmu yaitu bernyanyi lagu Teteu Teteu di depan hantu Milia Teteu Teteu. Apaan sih? Cuman itulah satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan temanmu. Baiklah, kalau itu bisa menyelamatkan Nelson. Tapi kamu kan nggak bisa nyanyi, Dit. Oh iya juga ya.
berarti yang bisa cuman... Kok aku sih, Cok? Cuman kamu yang bisa nyanyi, Pan. Iya sih, tapi kan... Kamu mau Nelson mati? Ya enggak lah. Ah, yaudah. Tinggal nyanyi aja kan. Eh, hantu jelek. Kau mau mati, anak muda? Lepaskan Putri Meme. Eh, maksudku Putri Nelson. Mati kau. Tidak semudah itu, Milia. Bah! Hentikan. Hah? Maaf, tidak dengar. Tidak. Di mana hantu itu? Jangan khawatir, Son. Sekarang semuanya sudah aman. Iya, Son. Hantu Milia Teteo sudah kukalahkan. Wow, hehe. Sekarang kita bisa liburan dengan tenang deh. Sebaiknya kalian pulang saja. Lah, kenapa, Om? Hantu Milia Teteo tidak sepenuhnya hilang. Dia hanya pergi sebentar dan akan kembali lagi. Kok Om bisa tahu? Karena Om mempunyai sebuah ikatan. Iyain aja dah. Ya udah, kita kemas-kemas barang sekarang yuk. Besok kita bisa langsung cabut dari sini. Ya udah, ayo, cop. Terima kasih, Om. Walaupun liburan ini cuma sebentar, tapi sangat berkesan bagi kami. Ya iyalah berkesan, orang aku hampir mati. Iya, sama-sama.